Halo semuanya, selamat datang kembali di channel TV Otomotif. Pada kesempatan kali ini, TV Otomotif akan membahas tentang cara aman menghilangkan goresan halus di cat mobil. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Goresan di cat mobil memanglah menjengkelkan. Tanpa peduli seberapa kecil atau halus goresan tersebut, goresan ini bisa diakibatkan dahan pohon yang rendah, mobil atau pintu mobil lain, kereta dorong swalayan di tempat parkir, hewan kecil, mainan, perlengkapan olahraga, dan lain-lain. Dan untuk menghilangkan goresan ini, mobil tidak harus dicat ulang atau dirombak besar-besaran. Anda cukup mempelajari beberapa teknik yang dapat dikerjakan di luar atau dalam garasi. Dan berikut ini adalah langkah cara aman menghilangkan goresan halus di cat mobil. Bersihkan area yang memiliki goresan. Cuci panel mobil dengan sabun ringan dan air hangat. Keringkan sepenuhnya dengan handuk kering bersih. Usapkan lilin atau semir mobil. Inilah cara paling halus atau tidak abrasif untuk menangani goresan ringan. Terkadang, cara ini ampuh untuk menghilangkan goresan. Gunakan aseton pada goresan. Anda dapat menggunakan larutan auto detailing, tetapi produk aseton semacam pembersih cat kuku juga bisa dipakai. Lembabkan kain putih bersih dengan aseton dan usapkan pada goresan. Teruskan mengusap sampai goresan menghilang. Gosokkan produk rubbing ke paun mobil. Jika goresan tidak hilang setelah mengusapkan aseton, siapkan rubbing compound mobil dan bantalan pengkilap. Anda bisa membelinya di toko otomotif atau salon mobil. Gunakan kertas amplas pada goresan membandel. Basahi kertas amplas dengan air dan gosok dengan hati-hati pada area goresan. Pengamplasan basah akan menghilangkan goresan dan cacat lainnya dengan menggunakan grit atau kekasaran yang lebih besar terhadap grit yang lebih ringan pada cat mobil. Gunakan kertas amplas super halus. Diutamakan dengan grit 2000 sampai 3000 yang basah atau kering saat mengamplas. Jatuhkan 2 sampai 3 tetes sabun cuci piring supaya lebih licin. Cara ini akan membantu pengamplasan. Usap area dengan kain putih, kering dan bersih. Bersihkan debu pengamplasan terlebih dahulu dari badan mobil. Periksa sisa goresan, lecet, dan kecacatan di cat mobil. Usapkan lilin atau semir mobil kembali jika Anda menggunakan cara yang lebih abrasif. Penggunaan produk semacam aseton, senyawa pengkilap, atau kertas amplas akan mengikis lapisan lilin pelindung dan penyegel serta goresan dan lecet. Gunakan produk lilin mobil dan usapkan sampai menutupi cat mobil. Nah, sekian informasi tentang cara aman menghilangkan goresan halus di cat mobil. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. And see you in the next video.